Halo guys, sekarang kita mau kasih tahu cara untuk tangkap bugs di game Tour of Neverland. Yang pertama, kalian harus unlock lahan kelima kalian, terus repair garden kalian, baru kalian bisa tangkap bugs. Di sini kalian harus ke pantai, terus cari nanti bugs-bugsnya itu nempel-nempel di pohon kelapa kayak gitu. Terus maju pelan-pelan. Nah, ini nanti dia ada net gini di pojok kanan bawah, kalian tap dan pastikan energi kalian ada ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini nanti itu kalian sebelum yang di garis putih kalian harus tap, abis itu tap lagi sekali. Jadi harus double tap gitu yang cepat baru dapat deh bugs-nya. Terus kita cari lagi ya. Biasanya itu sehari itu ada limit bugs, jadi nggak tahu juga ya berapa limitnya. Cuman kalau misalkan udah kebanyakan tangkap bugs, dia habis gitu. Itu ada butterfly. Kita tangkap ya pelan-pelan. Jadi deketinnya tuh harus pakai feeling. Jadi pelan-pelan gitu. Sampai ada tanda seru. Nah, ini sekarang kita tangkap. Pelan-pelan. Ya. Nah, kayak gitu deh. Pokoknya harus di double tap sebelum garis yang putih itu. Kita cari lagi ya. Nah, itu udah lagi bugs, deketin pelan-pelan sampai ada tanda seru, terus di pojok kanan bawah di tap gambar net. Ya, dapet deh. Cari lagi. Oh, kita ambilin dulu. Nah, itu udah lagi bugs lagi. Deketin pelan-pelan sampai ada tanda serunya. Ya. Ini dia auto going gitu ya. Siap. Ya, tuh kan dapat. Pokoknya ini harus banyak latihan gitu sih biasanya. Dan perlu kecepatan tangan. Nah, ini sekarang kita ini tuh kita bisa jual gitu. Tuh. Jualnya ke Freshbot ya. Nah, ini tuh butterfly yang lumayan banget, harganya 800. Ya, sekian tips dari kita. Semoga berhasil ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.